pesona Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara seolah tak pernah habis dijelajahi. Destinasi ini tidak hanya menawarkan keindahan danau seluas lebih dari 1000 km persegi, melainkan juga berbagai spot wisata alam menarik seperti bukit-bukit yang mengelilinginya. Kalau Anda ingin menjelajahi deretan bukit di sekitar Danau Toba, mampirlah ke beberapa wisata bukit berikut. Udaranya begitu sejuk dengan panorama yang dijamin memanjakan mata. Pertama, Bukit Gibeon. Bukit Gibeon memang tidak menawarkan pemandangan langsung mengarah ke Danau Toba. Namun, bukit ini memiliki air terjun mini yang aliran airnya ditampung sebuah kolam besar. Karena itulah, destinasi ini sering pula disebut pemandian Bukit Gibeon. Anda bisa menikmati kesegaran air kolam tersebut sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang asri. Dua, Bukit Holbung. Pembuktian Danau Toba adalah pemandangan yang bisa Anda nikmati dari kawasan Bukit Holbung. Selain bisa mendaki ke puncak bukitnya, Anda juga bisa sekalian camping jika ingin lebih puas menghabiskan waktu di sini. Bukit Holbung menawarkan padang rumput luas yang hijau dan memanjakan mata, serta suasana tenang dan damai sangat cocok untuk melepas penat Anda. Ketiga, Menara Pandang Tele. Tak jauh dari Bukit Holbung, terdapat bukit kecil yang sengaja dibangun menara agar lebih leluasa untuk menikmati Danau Toba dari kejauhan. Bernama Menara Pandang Tele, spot ini sangat favorit sebagai lokasi Instagramable dan merupakan tempat yang ideal untuk berfotoria berlatar keindahan Danau Toba. Empat, Gunung Pusuk Buhit. Dengan ketinggian sekitar 1970 mdpl, spot ini sebenarnya bukan sebuah bukit, melainkan gunung. Gunung Pusuk Buhit sangat cocok buat Anda yang suka aktivitas hiking. Namun, pastikan Anda mematuhi adat setempat, karena gunung ini tergolong dikeramatkan. Pendakian ke Pusuk Buhit menawarkan pemandangan indah dan tantangan yang memuaskan bagi para pendaki. 5. Bukit Siatar Atas. Bukit lainnya yang pas untuk aktivitas hiking sekaligus camping adalah Bukit Siatar Atas. Sembari menikmati panorama cantik bukit dan Danau Toba dari pintu tenda, segarkan pula paru-paru Anda dengan menghirup udara segar dan sejuk di lokasi ini. Bukit Siatar Atas adalah tempat yang sempurna untuk menikmati ketenangan alam dan keindahan pemandangannya di sekitarnya. Enam, Bukit Gajah Bobo. Tak sulit menemukan spot yang indah untuk menghabiskan sore berlatar luasnya Danau Toba beserta perbukitan yang mengitarinya. Tempat ini memberikan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Cocok untuk sesi fotografi atau sekadar menikmati keindahan alam. Ketujuh, Bukit Indah Simar Jarunjung. Sesuai namanya, bukit ini memang begitu indah. Danau Toba tampak seperti laut lepas jika dilihat dari atas Bukit Indah Simar Jarunjung. Tak heran kalau banyak sekali warga lokal atau pengunjung dari luar kota yang rekreasi ke bukit ini. Dengan pemandangan yang menakjubkan, tempat ini sangat direkomendasikan untuk Anda yang ingin menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Nah teman-teman, tidak akan rugi mendatangi salah satu di antaranya jika ingin mengeksplorasi Danau Toba dengan cara berbeda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.